Bapak Kepala Desa yang kami hormati beserta jajaran perangkat serta Bapak Ketua Pengurus Madrasah sekaligus kita madrasah ini Madrasah Miftahul Huda yang kami hormati Kepala Sekolah beserta jajaran guru dan gurunya semuanya saja yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan ini kula delok wajah-wajah swarga kabeh. Alhamdulillah, alhamdulillah, dalu niki pas jam 10 luwih 20 menit panjenengan ini lunggu niki ikhlas napa kepeksa? Nek ikhlas tak dongakno seger waras. Anak bojone waras. Wong tuwa moro tuwane waras. Amin. Ya Allah sing duwe tambak muga-muga iwake waras. Amin. Sing duwe sawah muga-muga parine waras. Amin. Nek iwake waras, parine waras, insyaallah duwike ya waras. Waras nek duwe waras insyaallah utang-utange ya lunas. Alhamdulillah. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammad. Covid wis minggat. Tapi panjenengan kali kula ya kudu tetep ndonga. Akeh-akeh maca selawat tibil. Allahumma sholli ala Yeah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulangan panjenengan
sayang, ojo bingung-bingung. Panjenengan iki dipun paringi amanah saking Gusti Allah. Kanjeng Rasul, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab terhadap bawahannya, termasuk rambut putra putrine tanggung jawab sinten wong tuwa lorone. Mulane Gusti Allah dawuh di Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Peselik Gusti Allah wa Al-Qur'an, hendaknya kalian takut. Ini orang Sumberjo, kandangin Gusti Allah. Buatan Sumberjo, soalnya ini acaranya kan Sumberjo. Ini orang Sumberjo, awakmu kudu mati. Ojo sampai ninggal nang donya, ini punya keturunan yang lemah. Ini kandangin Gusti Allah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Tapi sing ekonomi niki bakal katut. Nek imane hebat, ilmune hebat, ekonomine pasti melok. Gak ati derek pasti teko dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan hati-hati. Ya, calon-calon penerus bangsa. Alhamdulillah. Ustaz takon. Ustaz takon dari 11 anak tadi, dari 11 anak siapa yang cita-citanya jadi kiai? Yang katanya coba ono sapa sing cita-citane kepengin dadi pemain sepak bola? Lho ngaco loro sing dadi ustazah ada gak ada? Coba ono padahal kita kayak duwe. Saya sih jadi kaya kaya lu ngatus teman-teman. Ya Allah, Muhammad. Kulalan panjenengan saya ibun panggilan dikali Gusti Allah. Dua anak punya tanggung jawab. Jangan sampai anak kita nanti sengsara. Ojo sampai anak kita ibu lemah imannya. Alhamdulillah, enten tinggi, enten madrasah berarti penanaman iman dan takwa luar biasa. Kulo delok masjid ini, oh masya Allah, masjid ini api ini Pak Min. Alhamdulillah, bu, bu, kulo takon masjid ini api ini pun nek maghrib jamaah yang pergi. Alhamdulillah, Isa. Alhamdulillah subuh jagae ambek jamaah kata pundi? Oh kata jagae berarti cucu kandungane sugih sampean. Kula yakin dan percaya nek panjenengan warga Sumberjo iki ibadah hebat. Mulane panjenengan iku kalau sebut calon penduduk swarga kabeh ketok. Apa perwujudane? Wingi poso. Poso ini lho poso. Ya Allah, senajan kula mboten marga mriki panjenengan iki majas warga ketok. Nek poso ana adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, insyaallah ana adzan iku pasti jawab ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan zuhur, alhamdulillah wis zuhur. Dino engkas. Jadi waktu jangan. Engko ana azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wis asar dilungkas. Engko ana azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Isa gak direken.
cuma nek ora ada bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Durung lara. Durung ngombe es, durung ngombe cau. Niku nggih kula, insyaallah sumber jaya. Mamaja. Ayo tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Nek bapak sholat, ibu sholat, insyaallah anak sholat. Hebat, alhamdulillah. Repotin jadi pedagang. Sholat di gawe gampang. Al-Banjar ini bingung. Apa mana dagangan laris durung sholat aku neuwi sholat doa nek sampean pinter nabu ngiringi kula benjing kula nek undangan nang Bojonegoro Tuban kula niki biasa beto Al-Banjari Pak utawa Kosida tak jek sampean kalau sampe mikir mangan-mangan pedagang repot wong wedok ya repot gak usah diringi sih. Repot dadi wong wedok blonjo titik mripate melok apa maneh sembako larang blonjo kurang diewangi engko tak kei donga saking yai pake lamitan insyaallah rezeki sampeyan lancar. Pokoknya boleh ngantuk, ya? Pokoknya repot, orang lanang juga repot. Repot itu di wong lanang nyambut gawene bengi awan. Banyaknya kena sip. Apa menanak wiswaya lembur sholat di undur jangan repot, mau betul repot, mulana repot, Pak Lurah yo. Repot. Repotin jadi Pak Lurah. Rapati sakwaya. Pinter. Apa mana wayahe pemilu rino mengi ora iso. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pendidikan di madrasah ini jelas memberikan pendidikan agama yang cukup. Mari sholat ojo lali, panjenengan iki kudu kata zikir nang Gusti Allah. Ojo dadi wong bingung, gak duwe anak bingung, duwe anak bingung, gak duwe bojo. Duwe bojo. Sing duwe bojo bingung maju. Sing duwe bojo bingung maju. Duwe bojo bingung lho ya. Ayo. Iki tanggung jawab Pak Lurah iki. Sapa sing duwe bojo bingung?
satu sewu temen dobel sepeku maju baru si mandi sampe maju tuh kok mah dipecil bener-bener Allahumma sallallahu alaihi Muhammad Allah gani alhamdulillah covid wis minggat wingi sekolah pas ono covid kabundan sekolah sistem wingi sistem napa sekolah ini isi daring ini waktu ada covid sistem daring ya sekolah itu beliau sekolah di rumah alhamdulillah pertanyaan ibu waktu anak sampean zamane covid sekolah ya anak-anak kita di rumah gimana kok bacaan? Sing dampingi sampean sopo nak? Ndok omahe ibu ta bapak? Ibu jawab jujur ya nak ya. Nek didampingi ibu sampean gak iso sampean dilokno ibu ngopo nak? Ya Allah nak. Dilan apa? Hah? Dilan apa? Goblok. Kamani. Ulah ingin ini tenggelamkan ini. Anak kau ini ada ini jujur. Goblok ini. Langsung si maju tak kayak duit sekedar. Ibu mata kau. Ini ibu. Ya Allah, arek cilik gak pinter, aja dilakno goblok. Anak nakal, aja digemuki. Lho pesen, sampean biyen lho, Pak. Sampean, Pak, Bu, pinter dari cilik. Nek anak nakal, wajar pancene arek cilik nakal wajar. Tuwa nakal. Pinter arek. Tolong tirakat ono. Ya Allah, anak gak pinter tirakat ono. Anak kok nakal tirakat ono. Nopo dawuh yai nek yen ngeten. Nanti dijajahi karo yai kula ngeten. Zakaria nek awakmu menih dadi ustaz atau kiai, tolong nek ono jamaah anak nakal, anak gak pinter, kongkon istiqomah, benar ibu apa turun? Ibu itu bapak itu ngerti nakal. Wajak no, Al-Fatihah, Inna Anzalna Alam Nasrul ayat kursi. Lo pesen teman ibu-ibu, anak jalan turun. Bu, bumbu kok bu, kelono bu, kata di kloni belas. Jalur kelon kelono. Wajan no al-fatihah, inna anzalna ala nasra ayat kursi. Nek bismillah sebul no, nambah tu ya nak. Kanti jalur nabi ya Allah, ya Allah. Panjenengan tahu tak anak kulo ya Allah, panjenengan tahu tak akhlak ibadah ilmu ni rizki ni derajat ya Allah. Sebul no nambah tu ini. Nek wis merem, nek durung merem aja disebulno. Durung merem sampean sebulno, anake takon lah kok bunyi bunyi. Akhire sebul-sebulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kirakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa rizki kurang lancar wajah Al-Quran sanjangi yai maki tangitan oke tapi jauhnya dan tahun 87 oke Allah dari yai maki matung ya dan Jakaria ini kepingin rezeki mumi di bagi ini bagi udan wajan Quran kul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma
akhlak wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ping 70. Tambahono idza waqa'atil waqi'ah. Sepisan. Diwaca kapan yai? Diwaca mari salat asar. Insyaallah Zakaria, rezekimu milik banyak udan. Masyaallah. Ngaku singkatan. Demi Allah. Ono malaikat rokib aktif sing nyatet. Kula mboten gadah tambah, Pak, Pak Lurah. Kula mboten gadah sawah. Ya Allah. Beras gak tau tuku. Kecap mie gak tau tuku, minyak goreng gak tau tuku. Lha kok saged ngoten nggih sale bendina undangan. Alhamdulillah. Sampai lakoni petang puluh dino. Nek iso ya bendino. Petang puluh dino sampai lakoni. Rezeki ini kok sik macet berarti ono kabel singkon. Konslet. Ya kira-kira kulani jari ini berjudul kelawan Allah kang maha suci. Insyaallah anak-anak kita ada yang hafal surat Yasin. Nah, siapa sing hafal surat Yasin? Hafal surat Yasin. Hafal. Siapa hafal surat Yasin? Ada yang hafal surat Yasin? Al-Qari'ah apa? Al-Qari'ah, Al-Qari'ah apa? Ya apa? 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 Ini. Al-Qur'an itu Al-Qur'an apa? Apa sih? Ya Allah ya ulul
kiai. Gara-gara diwingi-wingi menang jawab. Wis saya kita kei satu saya ya. Iya. Marco gak diwingi-wingi, gak gelem. Wis yo. Bapak ibu saya itu. Ibunya datang. Mana mana. Kodung hijau. Oh iya. Bapak datang. Kodung semerah. Tiga ya apa ini. Buat apa? Tumpas nopo. Sarung. Alhamdulillah. Tambah sekat. Tambah sekat. Kok lah. Allahumma sholli Muhammad. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Sampai iso ngaji alhamdulillah. Iso bateka alhamdulillah. Panjenengan benjing sedoyo niku lho Pak. Ya Allah Bu, panjenengan benjing niku pasti dipanggil kali Gusti. Allah. Ana iso bateka, ana iso yasin, ana iso tahlil. Allah Karim. Panjenengan benjing bakal dipanggil kali Gusti Allah. Mati ini orang baru sing roh. Kenapa badan? Covid tinggi meriki rame Pak Lurah. Covid rame. Genku lo sak kelurahan ini lo Pak. Sak kelurahan 3 RW 46 kena Covid meninggal semua. 46 meriki nong ya. Alhamdulillah. Genku lo sak gang jaraknya 500 meter kok sepuluh termasuk bojo pulau ngapun dan kalau bantuan promosi kalau bantuan promosi ini kalau bojo saya ya Allah apakah saya susah dibalik namanya negosi Allah kematian seseorang tidak ada yang tahu mungkin panjangan si disik kalau singkali mungkin kalau singkali soalnya singkirin gimana bos disik-disik seperti dipanggil dalam keadaan husnul dengan kali kula bincang ya Allah ya dua anak si soleh solehah insya Allah iso yasin iso tahlil ne anak ga iso yasin ga iso tahlil nang kuburan itu lho paling gawa arif kau gawa arif tok nang kuburan itu ambil kembar sak toples langsung maesane bapak ibu ini tok tok assalamualaikum ram. Pak, Bu, panjenengan sampean biyen kaeplek kok, Bu. Aku gak iso nyasin, gak iso tahlil, Bu. Hadire ning nggowo kembang sok sak kok mesak siram ndorai Bu. Langsung disiram nusrot, langsung bapak ibu ibu bunga-bunga. Goblok. Kelilipen blok, kelilipen. Nek iso yasin, alhamdulillah. Man qara suratul yasin khaffafa adzaban an yadzalika yaum al-hasanati mimman ta'udun. Siapa nih mau simpan surat yasin dikirim ahli kubur mau ke ahli kubur itu oleh pangapura saya ingin kusi oh lama sih saya mutawun alhamdulillah kita ingat pelajaran-pelajaran agama kita yang ada di madrasah dulu uang yang dilupak ke kubur masya Allah malaikat mungkar nakir akan nanya nenek gak mau pahala blas anak gak tau ngirim blas lo kuburan itu lo nangis malam Jumat saben malam Jumat amin kubur boleh nang oma kanggun jaluk doma maca Quran najam sakali Oh.
lu kuburan lu nangis mayit niku. Mbah-mbah panjenengan niku nangis. Banjur wis kebacut ngger. Ngger niku napa? Anak. Anak turunku. Kuwi ora wirang. Wirang niku napa? Isin. Mangan tinggalanku. Loh, ditinggali tambah, ditinggali salah. Gak terdiri belas, tinggali omang. Jadi ini mayit. Lamun aku bisa nak balik nang alam dunia. Sama sama bapak ibu sebalik lah. Temen tak ringkesi apa. Temen tambah tak ringkesi, omang tak ringkesi. Mari menolongku terusan ini. Namun aku bisa nak balik nang alam dunia. Kabeh tak ringkesi tak edol nang Cina. Sari tambah saya kira kayak gitu buang. Cina yang ngerti kan dari bapak sampean. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu yang dimuliakan Allah. Wis. Alhamdulillah anak sampean pinter sekolah nang madrasah iso yasin iso tahlil. Ngantur-ngantur apa? Panjenengan diingatan kali Gusti Allah. Ya rafa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan ngangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Iman hebat. Ngapunten. Anak sampean sekolah madrasah, parbasane meneh nang sanalia, nang pondok pesantren, gak sekuatin. Kami ojo sampe muni ngene. Lah yo anak tak deket no pendidikan agama. Madrasah, sanalia, alia, pondok pesantren meneh udah diopo padahal untuk manjarake pabrik. Ojo pikir ngoten. Ngapunten. Kapolres Gresik, Kapolres Gresik, pimpinan polisi sang Gresik, namanya Pak Nur Aziz. Niku lulusan mundi, lulusan Dugi Ler Boyo Kediri, Pak. Dugi pondok pesantren, lu kok iso dadi polisi. Soalnya mari teko pondok pesantren, langsung sekolah nang kepolisian, lho. Allah kan, lu iso dadi Kapolres. Wis ana jekine tiyang niku, ditolong dening Gusti Allah. Kalau imannya hebat, insyaallah urip ditolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari iman hebat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan ilmu pengetahuan. Ayo dimulai ditolong. Mari madrasah kepengen SMP monggo. Mari madrasah kepengen nang sanawiyah monggo. Sekolah sing temenan anak. Ojo sampai lulus madrasah tok. Ya nak ya. Ojo sampai lulus madrasah tok. Panjenengan kudu loman, Pak. Loman nang anake, sekolah no sing temenanan. Keporo meneh dadi napa niku urusane Gusti. Urusane Gusti Allah. Bupati Gresik niku murid kula biyen. Murid SMA Semen. Lho. Lha iso dadi bupati. Waktu SD-ne SDNO Trati Gresik. SDNO lho. Lu sudah di bupati ini ku urusan nih Gusti Allah. Iman, ilmu, mantan mantan apa? Kalau betul dalu dalu. Itu ini kas mawar. Saya kira jam sudah sih. Buyar sampai turun doa mantu lo sih boleh laku mobil pak. Itu ini kas mawar. Siapa lagi? Aku tuh sih kan. Sing nomor telu. Baliat takuloh. Wal yakulu qawlan syadid. Dadi wong tuwa nek iso ngomong sing apik nang anak. Ngomong sing apik aja elek-elek tirakatono. Nirakati anak itu termasuk biayai sekolah, termasuk loman nang guru. Lu tingali guru nek lho guru-guru. Anak sampai di sekolah no, lulus sampai 6 tahun. Lo mati panen, panen tambah, lo kirim mono bandeng, lo mati. Ini kan ini waktu dikirim itu. Alhamdulillah, kok lo mati gue rezeki tambah kata. Saya itu,
Ngapunten. Ngapunten. Bapak Ibu Bupati sak niki lho, Pak. Biyen niku akan dari sampean. Biyen niku sopir. Biyen niku sopir. Sopir napa? Sopir truk. Sopir truk. Pekis mandhese. Ngurusi truk direksi semen. Namine Pak Uri. Tahun 84 ketemu kula. Ketemu depan lho, baru. Assalamualaikum Ustaz Zakaria, ya, Pak Ustaz. Sampai sopo? Kula khonis. Kerja apa ya sampean? Kula niki kerja ngurusi truk Pak Uri direksi semen. Lha sampean ngurusi dan truk itu termasuk sopir 9 tahun. Ya 10 tahun Ustaz. Ya 10 tahun dulu di dalam truk belas. Dia nggak ada yang perlu ngurusi. Sampai gak kepingin duit dalam truk. Dia kepingin, tapi duit nopo. Sampai kepingin dalam truk. 10 tahun ke depan insya Allah sampai duit. Duit dalam truk. Tapi sampai butuh loman. Lu jangan ini nopo Ustaz. Bayaran 1 juta jemput selama itu. Gua bayaran 1 juta jemput saya ketemu. Kek no, anak yatim, fakir miskin. Insya Allah. Sebentar lagi sampai duit dalam truk. 10 tahun. Tahun 94 ketemu mari. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Bener omongan jenengan. Ikut dawuh Gusti Allah. Untuk omongan itu cuma dititip nama itu bahwa nyampe no. Sampai di jam terpi loh saat ini. Alhamdulillah Ustaz, kalau gak ada jam terpampan. Anjarannya, mungkin. Dia sampai pakai, buat utang nih Ustaz. Ya gak apa utang-utang, tapi dipercaya Allah. Mungkin utang-utang. Nek kepingin jam terpi nambah, tolong. Lomano, fakir miskin anak yatim, madrasah, masjid, dipikiran. Allah Karim, 10 tahun kemudian, tahun 2004, ketemu. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah. Dan terpulang sekitar 1 sekset, loh dan terpulang. Mungkin tahun ini lagi ini, Pak. Lomano, apa tulisannya? YP, YP. Allah Karim, itu gara-gara Lomano. 2014, ketemu mana? Undang anak yatim, sekecamatan Manyar, kecamatan Gomas, kecamatan Gresik, 2000 anak yatim. Tahun 2014 peletakan ini jantar sampai piro. Alhamdulillah Ustaz dibawa 300. Masya Allah gara-gara loman. Wong loman ini rezeki ini tambah ke. Soalnya Gusti Allah seneng menusuk unang. Nek mau medit Gusti Allah gak seneng menusuk gak seneng. Termasuk kucing. Belum enak kan dong medit. Loh kok kucing-kucing barang? Nggak, tak ada panurah. Tak ada menjadi syamsul hari ini. Kucing biar lupu-lupu. Kucing saya ini rojo. Kuru, kucing biar lupu. Apa sebabnya? Biar nak tuku bandeng, sisi ini dibuat kanggo kucing. Buntutnya dibuat kanggo kucing. Rini dibuat kanggo kucing. Saya ingin tuku bandeng, kucing terus dodo. Bener, tuku bandeng. Kali kok di presto. Nah, ini di presto mentoro, sisi ini dibuat. Enggak, bandeng di presto, api digoreng. Nah, tuku rendok, kayak apa? Bu, kayak apa, bu? Ini tidak suka sisi ini tak rotol. Ya Allah, sisi dimut, ready, kuraus. Ya Allah, butuh jadi lelak. Jadi ini kocik, kalau aku mau tahu, yang beres itu. Loman, kalau ini loman yang guru. Supaya ilmu ini itu manfaat, manfaat. Tak bukti yang mana? Kalau loman itu sendiri tambah kata. Sama yang mau tak ini, roh. Satu sekat, ikut satu, satu ini, roh. Romatu sekat. Takai satu sekat. Masya Allah. Demi Allah, mati boleh. Bisa boleh dulu itu orang satu sekat. Oh, tidak ada yang berjaya. Abu Sulara Muhammad. Ini tadi di tirakat nopo, tirakat lahir. Ya lo, tumunan guru nih. Alhamdulillah, matur suwun Bu Guru, Pak Guru, anak kula sukses, ngapunten sing kakak, ben biyen SPP nate nunda, bisa iki kula bayari. Alhamdulillah, pinten si SPP ning iki? Berapa? SPP ini 40 ribu, 40 ribu dibagi sebulan. Berarti sebulan itu saya urung atas. Sebulan ini sekolah 5 ribu. Bayar ini sekolah cuma saya urung atas. Masya Allah, ditambahin mana? Tambahin mana? Bisa dikeedaran. Pilih 40 ribu, 60 ribu,
atau 100.000 sampai nulis saya sanggup 200.000. Alhamdulillah, insyaallah manfaat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah anak-anak sampai ini dadi anak sing manfaat soleh solihah. Allahumma amin. Apa yang dipesan oleh bapak kepala desa tadi? Jadilah, kalau sudah lulus, jadilah alumni-alumni yang bisa membawa nama baik desa Sumber Sumjo. Nama yang baik berarti nama yang positif. Mugi-mugi kulolan panjenengan saya urip ing ditoto kali Gusti Allah, ditoto rezekine, ditoto ibadahe, ditoto anak-anake. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.